Hai hai hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial menggunakan mentahan dan caranya gampang banget. Kita menggunakan aplikasi CapCut lagi. Nah, berhubung di sini Sela Army, jadi Sela akan membuat happy birthday ataupun seperti itu untuk Jungkook dan sebentar lagi ulang tahun. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Buat kalian yang ingin merayakan ulang tahun ataupun mengucapkan ulang tahun buat teman, ibu, atau siapa aja, boleh contoh tutorialnya. Jika ingin mengganti foto, silakan. Oke, kita buat proyek baru. Di sini kita hanya menggunakan satu foto aja loh. Nah, kita cari dulu untuk fotonya. Kita pilih satu foto, kemudian pilih format di bawahnya, pilih 9:16 mengikuti format TikTok. Nah, jika sudah, kita tambahkan dulu untuk audionya, ekstrak dari mentahannya. Nah, jika sudah, tarik aja fotonya mengikuti. Nah, mengikuti ini audionya. Nah, jika sudah, kembali lagi ke awal video, kita pilih overlay. Tambahkan overlay yang ada mentahnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, kita pilih gabungkan, pilih yang filter, kemudian jangan lupa untuk matikan volumenya. Nah, letakkan posisi overlay-nya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini sudah selesai. Untuk lebih artistik, di sini saya menggunakan efek. Di sini efek bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita cari dulu efeknya. Kita pilih yang retro hati di bagian love. Tapi jika kalian ingin menggunakan yang lain juga boleh, tidak terlalu ramai. Saya pilih gelembung aja ya. Kemudian saya ubah aja untuk di sini untuk efeknya terserah kalian ya. Agak pelan-pelan di sini saya buat efeknya. Saya suka di retro karena di sini simple aja. Pilih dari kebisingan 2. Nah, dia akan seperti ini. Agar fotonya lebih gelap atau terkesan lebih artistik, kalian bisa gunakan juga di bagian kebisingan 1. Nah, ini. Karena dia ada garis-garisnya nanti. Oke, ini sudah selesai. Nah, hasilnya gampang banget seperti ini. Jadi kalian bisa gunakan satu foto aja. Nah, buat kalian yang mungkin ingin menggunakan template, kalian bisa cek aja ID-nya seperti nama Instagram Sela. Nah, coba kita cek dulu apakah overlay-nya pas. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. White overlay-nya terpotong nih, jadi kita paskan aja. Nah, seperti ini.
Jadi kalian sebelum ekspor, kalian cek dulu ya. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah satu tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Oke, udah selesai. Jadi kita tinggal cara simpannya, kita tinggal klik ikon panah di atas. Kemudian kita pilih ekspor. Nah, semoga aja tutorial singkatnya kalian suka dan bermanfaat. Ini caranya gampang banget. Jadi buat pengguna CapCut pemula, jadi gampang untuk diikuti. Hanya menambahkan beberapa efek dan menggunakan mentahannya. Nah, sampai jumpa untuk tutorial Sela berikutnya. Assalamualaikum, annyeong.